terjadi kecelakaan di wilayah Madapangga ya? Iya. Akhir bis dari mana, Ta? Dari Sumbawa, Ta. Ini belum ada pihak polisian yang datang, sentak Betty yang lihat siaran langsung ini. Ini dari arah Sumbawa, bisnya jatuh ke jurang Ake, Ta. Ini bis angon, ngaran Ake, Ta. Mbak dari mana tadi, Mbak? Hah? Dari Sumbawa. Dari Sumbawa. Ini korbannya banyak sekali ya Allah. Ini korbannya banyak. Korban berjatuhan banyak. Tolong yang nonton siaran langsung ini, yang ada pihak kepolisian, tolong disampaikan. Ini di Madapangga kejadiannya, ini sedang berlangsung. Ini hanya pengguna jalan aja yang mengevakuasi. Tolong teman-teman kalau ada yang nonton siaran langsung ini, kalau ada pihak kepolisian, ambulan atau apapun bentuknya, tolong ke Madapangga. Ini kejadiannya di Madapangga, teman-teman. Tolong ambulan, ini bis yang dari Sumbawa, teman-teman, kecelakaan di Madapangga. Ini korbannya banyak, teman-teman, masih ada di dalam bis. Ini kondisi bisnya, teman-teman, tolong di-share. Yang anu bawa aja ke rumah sakit dulu. Tolong di-share, teman-teman. Ini teman-teman korbannya. Sentak Beta yang nonton secara langsung ini, kalau ada ambulans, polisi, tolong disampaikan atau di-share. Ini lokasinya di Madapangga, teman-teman. Bis yang dari Sumbawa korbannya banyak. Segera menuju di anu di Madapangga. Korbannya banyak, teman-teman, sedalam ini, teman-teman, ya Allah. Masih ada korban di dalam bis, teman-teman, tolong. Tolong di-share, teman-teman, ya. Di Madapangga lokasinya. Tuh kondisi bisnya seperti itu. Korban masih banyak di dalam bis. Ini salah satu korbannya, teman-teman, anak kecil. Cepat, Pak Unli. Ibu-ibu tuh. Tembak ATM, enak. Yalah, teman-teman, ini pengguna jalan yang melakukan evakuasi secara manual, teman-teman, tolong di-share. Kalau ada ambulans, pihak kepolisian, tolong, teman-teman, ini dari Sumbawa menuju Bima, teman-teman, bisnya jatuh di jurang yang ada di Madapangga, teman-teman, tolong di-share supaya ambulans dan pihak